Assalamualaikum, selamat malam guys, para subscriber, para jagoan neon. Ya, di malam hari ini di kegelapan dah ini tanpa, aduh guys, sorry. Oke, ini kita lagi membongkar SWR Maldo guys, yang terjadi koit karena kebakar ininya ya, bau sangit-sangit dibuat ngebrik, potensi kalibrasinya kebakar ini. Sebenarnya tidak diperuntukkan untuk frekuensi UHF ini, cuman dipaksa mancar dan live untuk ngecek SWR-nya. Ini kok sangit-sangit terus, tadi apa VU-nya turun kenapa setelah dibuka? Ini kok bau sangit potensinya, ini kayaknya kebakar. Potensinya kebakar, guys. Ini coba kita buka dulu, kita lepas. Mana ya? Saudari panas. Kita lepas. Aduh, bayi belum melek ngevlog. Itu 50k ini potensinya. Aduh. Kita cek dulu ini. Kebakar, kebakar. Ini guys, kita cek pakai AVU dulu untuk memastikan apakah benar-benar sudah koit untuk potensi kalibrasinya. Ini baunya sangat sangat. Sudah dimodif ya guys, sudah dimodif oleh Om Awal. Cuman ini kita cek pakai AVU. Potensinya sudah enggak nyambung. Cek 50k. Kemungkinan ini penyakitnya sangit ya, soalnya udah sangit guys, kebakar. Kita ganti dari potensi stereo ya, ini untuk kalibrasi ini dia potensi stereo. Stereo ya, ternyata benar yang sangit. Kalau untuk trimpotnya masih aman, trimpotnya enggak kebakar, enggak sangit. Yang sangit potensi ini, kalibrasi yang besar. Ini nilainya 50k. Nah,
Nah, kita carikan paling 3.000 harganya. Nek enggak naik. Gitu, guys. Oke, gitu dulu, guys. Ini kita paksa bekerja di UHF ya, padahal ini kalau di depan tulisannya 3,5 sampai 220 MHz. Kerjanya di VHF sama sama HF ya. Tak buat di UHF, bakar potensinya kalibrasi. Terima kasih. Penggantiannya mau tak ganti belum ada, guys, kehabisan stok. Tunggu video selanjutnya. Masih bersama para Jargonion. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.